Selasa pagi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi sambangi kantor Jambi Express dalam rangka sosialisasi sadar arsip. Hal ini pun disambut baik oleh CEO Jambi Express Group, Sarkawi. Sosialisasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi yang mengunjungi kantor Jambi Express dalam rangka sadar arsip, Selasa 7 Maret 2023, kedatangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi disambut langsung oleh CEO Jambi Express Group Sarkawi. Dalam peningkatan sadar arsip pada masyarakat sudah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara melalui lembaga kearsipan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi mengkaji dan mengevaluasi agar upaya ini dapat meningkat tiap tahun dan sasaran lebih tepat dan sesuai dengan target. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tertulis bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hidayatul Hasanah, Arsiparis Media, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, mengatakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi hadir di Jambi Express dalam rangka kegiatan sosialisasi sadar arsip dan berharap Jambi Express dapat menerapkan sitatisnya yaitu sejarah pembentukan seperti koran cetak pertama yang diterbitkan. Hal ini dapat disimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Kita berharap juga bahwa Jambi Express dapat menyerapkan arsip statisnya yaitu dari sejarah pembentukannya, dari bahkan kalau ada koran yang pertama kali ada dengan kita terbitkan, itu akan kita simpan di dinas kita. Iqbal, JEK TV, melaporkan.